Hai guys, selamat datang ke dalam video Wiser. Aku Firdaus dan hari ni aku nak sharekan dekat korang senarai 5 peranti terbaik yang boleh korang beli yang ada dekat pasaran yang berbaloi dengan bajet RM1,000 dan ke bawah. So, jom kita lihat. Okey, yang pertama kita ada Realme 10. Realme 10 ni adalah peranti baru daripada Realme. Baru saja dilancarkan pada bulan Februari lepas. In term of spesifikasi, bagi aku dia menawarkan spesifikasi yang terbaik. Realme 10 ni dikuasakan oleh MediaTek Helio G99, sebuah chipset gaming yang terbaik yang boleh korang dapat untuk segmen entry, mid-range dan juga mid-range. Selain daripada tu juga, Realme 10 ni padat dengan bateri yang besar tau, 5000 mAh dengan pengecasan pantas Super VOOC 33W. Kalau korang pilih Realme 10 ni, korang akan dapat phone dengan saiz screen 6.4 inci Super AMOLED display dengan sokongan kadar segar semula 90Hz. Super AMOLED 90Hz bagi aku dah terbaik lah untuk harga bawah 1000. Dari segi sistem kamera, korang akan dapat sebuah phone dengan dua sistem kamera, iaitu 50MP campur 2MP dan juga 16MP kamera swafoto. Okey, dengan harga RM999, korang akan dapat Realme 10 dalam variasi 8GB RAM dengan storan 256GB ROM. So, sebab itulah Realme 10 ni antara peranti yang termasuk dalam senarai ini. Yang kedua, kita ada Redmi Note 11S. Walaupun peranti ni dilancarkan pada pertengahan pertama tahun lepas 2022, tapi aku tak nafikan yang peranti ni masih lagi relevan untuk korang beli dalam bajet bawah 1000 pada awal 2023 ni. In term of spesifikasi, peranti ni dikuasakan oleh MediaTek Helio G96 yang tidak kurang hebatnya berbanding G99, sebab G96 untuk bawah 1000 still lagi relevan. Note 11S ni akan menawarkan korang RAM sebesar 8GB dan juga storan sebesar 128GB. Peranti ni menawarkan korang skrin berukuran 6.43 inci AMOLED dot display. Dan yang menarik sekali, korang akan dapat bateri yang besar 5000 mAh dengan sokongan pengecasan pantas 33W. Sesuatu sebab utama kenapa aku letakkan phone ni dalam senarai pada awal 2023 ni, sebab phone ni menawarkan sistem tetapan kamera yang paling banyak berbanding phone-phone yang lain, iaitu 4 tetapan kamera dengan 108MP sensor utama. So bagi pendapat aku, Redmi Note 11S ni sesuai untuk korang kat luar sana yang dah biasa dan sukakan estetik dan juga environment daripada MIUI. Okey, yang ketiga kita ada Infinix Note 12 2023. Bagi aku, peranti ni adalah antara peranti yang terbaik daripada Infinix dan yang terbaik yang boleh korang pertimbangkan untuk beli dalam senarai ni. Infinix Note 11 2023 ini dikuasakan oleh MediaTek Helio G99, sebuah chipset yang terbaiklah untuk kelas entry mid-range. Selain daripada itu juga, ia menawarkan skrin berukuran 6.7 inci AMOLED display Full HD Plus dengan bateri 5000 mAh dengan pengecasan pantas 33W. Korang boleh gaming all the time. Untuk sistem kamera pula, Note 12 2023 ini menawarkan lensa utama 50MP, 2MP dan juga lensa kamera AI berserta 16MP kamera swafoto. Dan salah satu sebab utama kenapa aku letak Note 12 2023 ini dalam senarai video ni, sebab apa tau? Sebab Infinix menawarkan peranti ni dalam harga yang paling kompetitif sekali. Dengan RM899, korang akan dapat variasi 8GB RAM dengan 256GB ROM. Memang terbaik. Jauh daripada 1000 pun. Okey, yang keempat kita ada Vivo T1X, sebuah peranti gaming kelas mid-range daripada Vivo. Dengan harga bawah RM1,000, korang akan dapat sebuah peranti yang dikuasakan oleh chip Qualcomm Snapdragon 680, menawarkan RAM sebesar 8GB dan juga ROM sebesar 128GB. Dari segi skrin pula, korang akan dapat sebuah peranti dengan skrin berukuran 6.58 inci Full HD Plus dengan sokongan kadar segar semula 60Hz. Di samping itu, Vivo T1X ni menyokong bateri sebesar 5000 mAh tetapi dengan pengecasan pantas 18W sahaja. Bagi aku, itu antara dia punya drawback lah, sebab 5000 mAh, 18W, dia macam tak sepadan. Bagi kamera pula, Vivo T1X ni menawarkan sistem tetapan 3 kamera utama, iaitu 50MP, 2MP dan juga 2MP. Dan juga tidak lupa dia punya kamera swafoto 8MP. Korang boleh dapatkan Vivo T1X ni pada harga sekitar RM899 dan ke bawah. Okey, yang terakhir kita ada Poco M4 Pro 5G. Ha, kalau kau tengok ni M3. Ha, sebab aku tak ada M4, aku just ada M3 saja, tapi aku nak tunjuk juga sebab asal boleh. Asalkan ada, ha, daripada tak ada. Okey, in term of spesifikasi, Poco M4 Pro 5G ni berbanding yang lain, dia menawarkan ketersambungan 5G berbanding phone lain yang hanya menawarkan 4G untuk harga bawah RM1,000. M4 Pro 5G ni dikuasakan oleh chip MediaTek Dimensity 810 5G dan hadir dalam dua variasi, 4GB RAM dan juga 64GB ROM pada harga RM849, dan juga model paling berkuasa 8GB RAM dan 128GB ROM pada harga RM999. Dari segi skrin, korang akan dapat sebuah peranti dengan paparan dot display Full HD Plus ukuran 6.6 inci yang menyokong kadar segar semula 90Hz. Dari segi bateri juga tidak kurang hebatnya, sebab Poco M4 Pro 5G ni menawarkan bateri sebesar 5000 mAh dengan sokongan pengecasan pantas 33W. Dari segi kamera pula, korang akan dapat sebuah peranti dengan sistem kamera utama 50MP, 8MP ultra lebar dan juga kamera swafoto 16MP. Okay guys,
Itu sahaja senarai yang dapat aku sharekan dekat korang berkenaan 5 peranti terbaik yang boleh korang beli bawah RM1,000. Aku harap senarai ini dapat membantu korang dalam membuat pilihan peranti mana yang korang nak beli, sama ada untuk kegunaan sendiri, peranti kedua, ataupun korang nak beli untuk adik ataupun anak korang sendiri. Seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang paksaan daripada aku, tetapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Aku Fidaus. Assalamualaikum. Bye-bye.